Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau review gitar ya. Ini ada Fender. Oke, ini ada Fender Mexico Telecaster Classic 50. Cuma yang dijual di Bang Bong Musik Bekasi ini udah full upgrade ya. Jadi ini gitar classic series tapi pickupnya udah diganti. Dia pakai Samer Duncan untuk neck dan bridge-nya dia juga pakai Samer Duncan. Ini Samer Duncan Artist series. Terus di bodinya itu dikletekin sama dia nih. Jadi catnya dikletekin dikasih warna kuning gitu dan di furnish. Jadi ini nggak ada cat gitu jatuhnya. Natural kayunya. Jadi tone woodnya itu keluar banget. Terus fretnya udah diganti jazz card jumbo. Ini Mexico 2003. Kondisi full upgrade. Jadi kalau gitar-gitar yang full upgrade gini, ini cocok banget sama player yang lebih mementingkan playability atau sound. Soalnya ini gitar udah full upgrade. Oke, ini dari pick up neck dia pakai humbucker ya. Kita kasih sound clean dulu. Gua pakai ampli Yamaha THR-10, gua direct langsung ke Focusrite. Gua pakai DAW Ableton ya. Lebih tone woodnya berasa banget dan lebih crunchy. Soalnya pickupnya dia pakai jazz car. Jazz car itu adalah stainless. Lebih enak buat bending, lebih licin dan soundnya otomatis lebih bright. Sorry ada telepon sebentar ya. Yang classic series. Dia pakai Samer Duncan apa ya? Kalau kan series. Kalau depan SH1M kok tahu gua. SH1M. SH1CN apa N gitu? Entar aku lihat dulu bro ya. Kemarin ada kok ngasih tahu. Oke. Okay. Kalau belakang dia jadi Donahue, artis series tele itu loh. Apa tuh? Itu jadi Donahue itu loh. Tahu aku ketik aja ya. Oke. Okay. Pokoknya yang belakang arti series, di ini depan masih jalan soalnya. Ya, yang belakang itu arti series. Sebenarnya. Oke. Siap. Thank you, Sar. Oke, siap. Oke, yuk. Jadi pickup-nya itu ya. Tadi gua enggak sebutin detail pickup-nya. Tadi di telepon langsung. Live buat lo yang lagi nonton. Pickup-nya itu pakai Samer Duncan. Itulah tadi. Lupa gua juga. Oke, ini di bridge. Dia tone woodnya berasa banget ya. Soalnya di bodinya ini nggak ada cat, jadi ini dikletekin doang. Wood asli cuman dikasih kayak kuning, pewarna kuning gitu. Jadi ini nggak dicat gitu bodinya ya. Jadi woodnya itu berasa banget. Licin juga jazz card. Oke, ini langsung pick up-nya itu pakai depannya SH1N, belakangnya Jerry Donahue
APTL3 JD Samer Duncan dua-duanya. Itu untuk pick up dia. Jadi gokil. Ini bridge-nya. Oke, kita kasih sedikit drive ya. Gua pakai drive dari Yamaha THR10 juga. Naik dulu. Seperti yang pernah gua jelasin di video sebelumnya, untuk classic series ini radiusnya kan 725, jadi enak banget buat dimainin chord-chord jempol kejepit kayak gini nih. Yang enaknya lagi dia pakai ini dia pakai jazz car jumbo, jadi kita main chord gini enak dan playability-nya lebih enak soalnya jumbo fretnya dan jazz car lagi. Buat bendingnya itu asik. Ini middle. Enak. Enteng banget. Jazz car-nya enak sih, soalnya jumbo juga. Ini bridge-nya. Gua suka tone wood-nya, nikmat banget. Gua kasih drive yang lebih kencang lagi ya. Dari neck dulu. Gokil sih, ini gua akui playability nyaman, enak banget buat bending-bending. Kalau yang suka bending, fretnya jazz car licin banget, enak, nggak pegal gitu kalau main bending. Terus tone woodnya enak sih, jadi perpaduan pickup sama tone woodnya kena sih. Kadang ada kita upgrade gitar, ada beberapa kita upgrade nggak kena gitu. Kalau ini menurut gue ini kena sih. Upgrade-annya kena. Ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi ya. Langsung aja ke Instagramnya. Keterangan harga, spek lebih lengkapnya ada di situ semua. Oke, okay, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Buat teman-teman yang mau request untuk direviewin gear apa, gitar atau efek, pedal, tanya-tanya seputar gitar boleh banget. Silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Gua nggak minum Amer kali ini soalnya banyak banget bilang gua di endorse Amer. Gua nggak di endorse Amer, jadi gua minum yang lain aja. Oke, okay, thank you semua, salam.
Bye.